Lagi sampe jenengan lho. Gua teng kulon iki ngene neh. Mamah badhe matur ya ngapun nggih. Kulon iki jenengan nggih teng kan surat bakal surat. Pertawis jadi papan itu kulon iki lho. Buat tempat dia kulon nggih wedi sak ketepak. Wis iki nggih bae macem. Niki nek leresipun tinggalan yang sepuh kula wis. Dek kulon pun mboten enten. Kulon niku kulon niku ajur. Kulon matur suwun niku. Lho kulon ing matur. Niki tetep kulon terami, Pak. Tapi niki di bawah harus disimpen. Baru-baru ini beredar video memperlihatkan seorang tukang becak Sukadi menolak BLT BBM, viral di media sosial. Sukadi yang tinggal di Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu itu awalnya didatangi polisi yang mengawal penyaluran BLT BBM. Salah satu yang mengunggah video Sukadi adalah akun TikTok Om Habin 99. Di video berdurasi 53 detik itu tampak Sukadi memegang uang lembaran Rp100.000 di tangan. Sukadi yang memakai kaos merah berusaha menolak uang itu. Sedangkan seorang polisi berusaha meyakinkan Sukadi bahwa uang itu memang haknya. Lah niki hak jenengan loh, ini hak Anda, kata polisi tersebut kepada Sukadi. Sukadi kemudian menjawab polisi tersebut. Dia mengaku takut karena mengira uang tersebut milik orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Lagi hak jenengan loh. Gue teng, pulau niki dengan aneh, maaf, bagi matur ya, ngapun nih. Kulon ini jenung-jenung ya kan sudah bakal surat pertawi sendiri papan itu kulon ini dulu buat tempat sedia kulon gak betis ke depan ini gimana macam kan ini kena leresi pun tinggalan yang sepuluh kulon harus dia kulon pun buat tempat nanti kulon ini kok kulon ini lah ajur kulon matur suwon lu kulon ini matur ini tetep kulon terami pak tapi ini di bawah harus disimpen jenang simpen oke jenang simpen saya tak melanjutkan bekerja nanti kalau ada apa-apa hubungi saya atau pak tapi bisa, oke. Wis iki jenengan terima iki hak jenengan bantuan ini nggih digunakan untuk kebutuhan sampean nggih. Wis iki hati-hati. Mau upami ngeten mawon. Niki damel Pak Cito perkawis niku. Oh, mboten no. Salah no Pak Cito. Surat surat wis plok plok.